Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu akan melakukan pengawasan di daerah untuk mencegah pelanggaran pada masa tenang. Masa tenang Pilkada resmi dimulai hari Minggu, 24 Juni 2018. Semua daerah melakukan apel siaga patroli pencegahan pelanggaran di masa tenang di semua daerah yang merayakan Pilkada. Patroli ini akan dilakukan secara serentak di 171 daerah. Salah satu fokus patroli pencegahan adalah mengawasi politik uang. Potensi politik uang masih akan terjadi di masa tenang. Biasanya, dilakukan secara struktur, sistematif, dan masif. Bawaslu punya kewenangan penanganan administrasi pelanggaran politik uang. Dampak dari pelanggaran ini bisa sampai kepada diskualifikasi paslon peserta Pilkada. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludo menghimbau penyelenggaraan dan pengawasan pemilu mengatasi rawannya pelenggaran kampanye pada masa tenang pada Pilkada Serentak 2018. Selain itu, distribusi logistik harus beres jelang Pesta Demokrasi 2018. Tim Liputan, Berita Satu. Ya pemirsa Langsung kali ini kita akan membahas mengenai masa tenang Pilkada 2018. Bawaslu akan melakukan patroli di 171 daerah untuk mengawasi masa tenang. Iya betul sekali. Jadi apabila terjadi pelanggaran maka pasangan calon akan didiskualifikasi. Dan bersama kami siang hari ini sudah hadir Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Ada Mbak Titi Anggra ini kita langsung sama dulu Mbak Titi. Selamat siang. Selamat siang Terima kasih siang. sudah hadir. <laughs> iya. Dan di ujung telepon kami tergabung atau tersambung dengan Komisioner Bawaslu, ada Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat uh, akan kita usahakan sambungannya ya. Kita ya. masih menantikan uh, tersambung ya. dengan Pak Rahmat Bagja ya, tetapi kita ke Mbak Titi dulu. Mm -hmm. Mbak Titi kan kalau pengawasannya uh, dari masa tenang ini, uh, apakah sudah mulai ada lagi yang ditemui dugaan pelanggaran dugaan-dugaan pelanggaran. Ya seharusnya udah diem gitu. Ya, ada ya. ada aja yang masih nge-tweet kampanye misalnya. Ya. Ada enggak? <laughs> <Atau, laughs> jadi kalau Trendinya tuh di media sosial justru ini momentum terakhir kan untuk mm -hmm. mengkondisikan pemilih agar mm. memilih calon jagoannya. Yeah. Jadi bahkan tidak hanya tim sukses, tim kampanye pasangan calon, tetapi supporter fanatik pun itu tetap mempengaruhi uh, para uh, netizen uh, dan okay. juga pengguna media sosial di untuk memilih pilihan. Trending topik siang ini ya per detik ini <laughs> itu soal Jawa Tengah loh. Nah, nah, <laughs> ya, ya. nah biasanya tuh kan kampanye sudah selesai di dunia nyata ya, yeah. tapi nah. ternyata di dunia maya ini masih berlangsung. Dan kadang jauh lebih sadis, jauh iya. lebih panas. Metode kampanye itu kan macam-macam. Ada penyebaran bahan kampanye, alat peraga, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye rapat umum, iklan media masa cetak elektronik. Itu uh, salah satu uh, beberapa metode kampanye. Termasuk juga kampanye di media sosial. Iya. Uh, secara teoritis uh, dan aturan perundang-undangan yang namanya kampanye di masa tenang, yang mulai kemarin itu, hamin yeah. tiga sampai uh, hari pemutusan suara tidak boleh lagi ada mm -hmm. masa kampanye. Alat peraga harus sudah dibersihkan, bahan kampanye tidak boleh lagi dibagikan. Nah, uh, mestinya kan di masa tenang itu semua orang berkonsentrasi menyiapkan hari pemutusan suara, yeah. pemilih memantapkan pilihannya, uh, peserta mengkonsolidasi tim pemenangan agar nanti saksi-saksi yang turun ke TPS itu bisa bekerja dengan baik sesuai tupoksi, lalu juga struktural itu siap dengan mengawal proses, tetapi justru menjadi fase yang tidak tenang bagi ya. kandidat dan termasuk <laughs> juga bagi pemilih-pemilih kan kalau sudah begitu suka dengan calon ingin juga orang lain semua ikut pilihannya begitu ya. ada beberapa pemilih yang ya. seperti itu artinya kenyataan kenyataan di lapangan bahwa masa tenang itu tidak ada bahkan justru masa di yang mendebarkan mendebarkan gitu. dan jam-jam menuju TPS justru Betul. menjadi masa kampanye diam-diam begitu ya betul. Bahkan <laughs> serangan kadang -kadang fajar misalnya kadang-kadang tidak diam-diam bahkan secara terbuka. terbuka kalau kita lihat media sosial misalnya sekarang trending topik Jawa Tengah jangan-jangan ya. berikutnya adalah trending topiknya <laughs> Jawa Barat begitu Jangan -jangan lalu ya, kemudian Jawa Timur gitu sebenarnya. nah e, karena sekali lagi gini ya di sekarang ini di 171 daerah itu cuma satu putaran. Agak. Berapapun suara yang diperoleh oleh e, calon maka dia akan menang. Hmm. Kecuali hmm. kemudian ada sengketa dan putusan pengadilan menyatakan sebaliknya begitu. Tetapi anggap saja bahwa e, semua akan ditentukan nanti e, pada hari pemutaran suara itu dan rekapitulasi melihat memperlihatkan hasil. Berapapun hasil suara terbanyak adalah pemenang. Ya. Jadi kalau di suatu daerah calonnya ada lima. Berarti kan kalau bagi rata 5-20%, ya. iya. ada yang memperoleh 20% plus 1, suka tidak suka, senang atau tidak dia senang, menang. dia adalah pemenangnya. Maka ini adalah momentum uh, final untuk meyakinkan pemilih, ayo hmm. dong pilih si calon <tuh> ini. gitu Nah, kalau kampanye di media sosial, memang saya kira uh, agak sulit kita untuk membangun aturan yang sama ketatnya dengan kampanye konvensional, yeah. mm -hmm. karena media sosial itu orang di Amerika Serikat bisa mempromosikan calon di Jawa Barat, mm. orang di Malaysia bisa mempromosikan calon di Sulawesi Selatan. Mm. Jadi, karakternya itu dia murah, cepat, dinamis, dan kemudian global. Iya. Jadi semua orang bisa ikut uh, aturan main. Saya kira memang harus berbeda treatmentnya. Saya kira sepanjang tidak ada ujaran kebencian, tidak ada berita bohong, tidak ada kampanye negatif uh, yang menggunakan isu sara, ya biarkan saja. Iya. Karena memang karakternya itu tadi sulit seperti kita ingin menerapkan kalau orang pasang alat peraga bisa kita semprit. Tapi tapi kalau dilihat di sosial media ini kan kebanyakan saya tadi juga buka sebelum iya. siaran ini berlangsung. Oh, uh, yang namanya hashtag yang dilahirkan itu oleh baser-baser gitu ya. ya. Ini ini gimana? Coba uh, treatment treatment yang perlu dilakukan untuk hmm. mengendalikan ini karena karena kita tahu bahwa di balik baser itu pasti ada ya. ada sesuatu begitu betul. ya. Kalau menurut saya begini. Uh, kalau buzzer itu orang yang bisa kita identifikasi dia menerima bayaran. Yeah. Nah, mestinya kan itu ada ada persoalan yang kita juga harus uh, urai yaitu akuntabilitas dana kampanye. Yeah. Mengapa di masa tenang itu mestinya semua pihak uh, berkompetisi dengan adil? Karena kalau dia masih mengeluarkan dana itu tidak bisa dijangkau oleh dana kampanye. Yeah. Nah, mestinya semua pihak uh, taat aturan. Tetapi sekali lagi kehasan kampanye di media sosial itu tidak bisa dijangkau seperti misalnya kampanye hmm. konvensional. Dan Makanya juga saya kan, biasanya kan basisnya adalah percakapan. Nah, sama seperti yeah. kalau kita meng mengontrol percakapan di media sosial sama sulitnya ketika kita Perca mengontrol percakapan mungkin yang informal seperti Betul. itu antara teman dan mereka Betul. juga bisa saling mempengaruhi, Betul. So bisa saling kampanye. Gitu, uh, makanya saya agak moderat kalau kampanye di media sosial. Okay. Sepanjang dia okay. tidak men menebarkan kabar bohong, tidak menebarkan kebencian, tidak kampanye SARA, maka itu masih oke. Okay. 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 Tapi kalau dia sudah menyebar fitnah, kabar bohong, lalu kemudian uh, ujaran kebencian, maka penegakan hukum harus dilakukan. Perlu bialankan. dicari siapa di balik itu ya, kita harus, harus break, Mbak uh, okay. titi yeah. tapi yeah. kita sapa dulu pak rahmat baja ya, komisioner siang. bawaslu selamat siang pak rahmat pak rahmat ya okay. tampaknya kita masih harus kita... mencoba lagi untuk menghubungi pak rahmat dan pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kembali sesaat lagi.